Okay, halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di sini saya akan menerangkan, bukan menerangkan sih, maksudnya di sini saya akan belajar. Nah, lebih tepatnya belajar cara pembibitan padi. Nah, ini jenis padi Serembo. Benih ini sudah kita pilih dari hasil panen kemarin. Kita pilih yang bagus, kemudian kita jemur kering selama 2 hari. Terus kita rendam di dalam air selama kurang lebih itu 2 malam ya guys ya. 2 malam ini udah kita rendam, udah selama 2 malam, dan sekarang kita mau kita pindahkan ke dalam karung ini guys. Nanti kita diamkan, kita ram di dalam karung itu kurang lebih ya sekitar 2 malam juga lah. Nanti kalau udah kita ram selama 2 malam, dia akan tumbuh, akan mengeluarkan apa namanya, akan mengeluarkan itu loh, apa sih namanya tuh, kok lupa toh, kecambah guys, lupa mau ngomong kecambah aja udah pikirannya udah kemana-mana guys. Kita siapin dulu ya karungnya ya. Ini kan ada 2 bak ini guys. Ini buat keperluan kurang lebih 1 hektar guys. Bobotnya ini kemarin waktu kering itu sekitar 30-an kilo guys. Mudah-mudahan nanti cukup. Ayo kita mulai guys.
Oke teman-teman, ini dia hasil dari pengeraman selama 2 malam, direndam selama 2 malam, terus pengeraman selama 2 malam, hasilnya seperti ini. Kecambahnya udah ada kecambah semuanya. Nah, habis itu kita persiapin lahannya. Ini yang lahan yang mau kita semai. Digulut dulu semuanya, udah digulut. Nah, ini setelah digulut terus disebar benihnya. Nyebarnya secara merata ya. Kayak secara merata. Enggak usah banyak-banyak. Agak dikit-dikit aja. Yang penting dia rata, seperti ini. Nanti dia kalau udah tumbuh dia akan lebat. Ini sawah kita. Kan? Pak Keong. Iya ya. Ini kan ini. Cara pian di kono ya. Keong ini. Atuh men. Atuh men. Nanti kuliah. Kayaknya apa rena? Nanti. Bacan. Nemu orang nang ngomong ini kuy. Lali mau ki. Iya. Oh. Itu mau kuliah Pak Keong. Golek peradan. Tuh guys. Ya sekian dulu ya, saya mau beli obat keong dulu. Ini dia benihnya. Ada 2 karung, ini sekarung sama itu sekarung tuh. Tuh. Kelihatan enggak? Nih. Tuh sekarung sama ini. Bagus ya guys, hasilnya bagus, hasil selama pengeraman 2 malam bagus dia, panjang-panjang kecambahnya, panjang-panjang dia guys. Oke. Halo guys, ini hari pertama setelah kemarin di sebar benih ya guys. Kelihatan gak guys? Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya guys. Nih kita kemarin udah pasang pagar dari plastik, cuman yang bagian ini yang tengah ini plastiknya kehabisan, kita tutup sampai ke air itu ya guys ya. Yang penting tikus nggak nyebrang, gitu aja yang penting. Mudah-mudahan aman guys ya. Nih guys, hari pertama setelah kemarin disebar, kemarin nyebar, sekarang hari pertama setelah disebar. Mudah-mudahan aman guys. Jadi sekian dulu ya guys. Nanti untuk perkembangan selanjutnya nanti kita share lagi videonya ya. Mohon di like, subscribe, dan komen ya guys ya.
Terima kasih.